Pemirsa, guna menekan angka pertambahan kasus COVID-19, Koramil 4 Katingan Hilir Kodim 1015 Sampit terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya aksi bagi-bagi masker. Berikut liputannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bati Tuut Koramil 04 Katingan Hilir Kodim 1015 Sampit, membagikan masker gratis kepada pengendara yang melintas maupun warga yang berada di wilayah Kecamatan Katingan Hilir Selasa 15 Juni 2021. Hal ini dilakukan supaya masyarakat sadar terhadap protokol kesehatan demi memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Selain itu, kegiatan membagikan masker gratis ini menjadi tugas dan tanggung jawab Komando Kewilayahan sebagai ujung tombak satuan untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat demi kesehatan bersama agar terhindar dari COVID-19. Dalam kesempatannya, Serma Deni Nopriyadi mengatakan bahwa kegiatan bagi-bagi masker gratis ini merupakan wujud pencegahan COVID-19 di wilayah Kecamatan Katingan Hilir. Dan Ramil 04 Katingan Hilir, Letda Infantri Ismail secara terpisah juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan karena hal ini merupakan bentuk upaya pencegahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Diimbau agar semua mematuhi anjuran pemerintah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Tim Liputan melaporkan.